apakah dibolehkan jika kita mendoakan saudara kita dengan niat supaya apa kebaikan yang kita doakan untuk saudara kita tu dapat pula doa itu kepada kita semula? Boleh tak boleh? Jawapan dia dibolehkan dan digalakkan pun kita untuk mendoakan kepada kawan-kawan kita. Kerana doa yang mustajab adalah doa yang bila mana kita doakan tu, orang yang kita doakan tak tahu pun kata kita doa kat dia. Doa tu doa yang mustajab. Hadis Muslim ada menyebutkan bila kita mendoakan seseorang tanpa diketahui oleh orang yang kita doa tu, maka doa tu mustajab. Bahkan malaikat mengaminkan doa tu, dan juga malaikat yang mengaminkan itu berkata pula, engkau juga akan berolehkan yang demikian. Maksudnya apa? Bila kita doa, malaikat mengaminkan, malaikat pula mendoakan kepada kita yang doakan kebaikan pada orang tu agar kita mendapat kebaikan tu. Nampak siapa yang paling berharga? Kitalah yang berharga sebab kita dapat doa daripada malaikat. Apa hukum apabila suami selalu desak isteri untuk bekerja supaya isteri ada duit belanja sendiri? Ini sesepatutnya suami perlu bekerja untuk menyara kehidupan keluarga, kerana tanggungjawab suami itu memberikan nafkah kepada anak dan juga isterinya. Tapi kalau suami desak supaya kerjalah kerana dapat, orang kata apa, membantu ekonomi keluarga, tambah dalam keadaan susah PKP sebagainya, boleh tak boleh? Ini bergantung kepada timbang rasa kepada isteri. Tanggungjawab untuk mencari nafkah tu sememangnya lah suami. Tapi kalau suami dah tak mampu, suami memberikan kebenaran kepada isteri untuk bekerja, silalah membentuk keluarga yang saling bertimbang rasa. Tidaklah bermakna kalau isteri tu bekerja, suami ni tak boleh, orang kata apa, mengelakkan diri daripada memberikan nafkah. Sebab tanggungjawab nafkah itu wajib terhadap suami itu berdasarkan kepada kemampuannya. Jadi suami isteri kena bertimbang rasa kadar berapa yang suami itu boleh memberikan nafkah kepada dirinya setiap bulan. Jadi tanggungjawab nafkah tidak luput dengan isteri yang bekerja. Suami saya suruh saya merahsiakan pekerjaannya daripada pengetahuan jiran tetangga atas sebab tertentu. Adakah wajib saya patuhi? Ni, suami dia suruh isteri dia rahsiakan pekerjaan suami dia. Apa pekerjaan suami dia? Kalau pekerjaan suami dia pekerjaan yang tidak haram, tidak berdosa dan tidak melanggar undang-undang, maka patuhilah selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Tidak ada kepatuhan kepada makhluk kalau kita melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Maksud kata-kata ni adalah wajib dalam erti apa saja kita mematuhi kata-kata suami, perintah suami. Kalau dia kata jangan cerita, jangan cerita. Kalau cerita nanti kita jatuh bab kepada menderhaka kata suami. Jadi dalam bab ini kena merahsiakan, kena saling lindung melindung. Aman atau kalau jiran sebagainya, kalau tahu pekerjaan suami itu membawa kemudaratan kepada suami dalam rumah tangga, jadi suami bertindak, tolong merahsiakan. Dan ketika itu wajib seorang isteri merahsiakan. Dan Quran pun ada sebut, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian kepada suami dan suami pakaian pada kamu. Itu bermaksud apa? Saling tutup menutupi, lindung melindungi aib masing-masing. Okey, jika ada penonton Salam Muslim yang ingin bertanyakan soalan, yang ada soalan boleh DM kepada Facebook Salam Muslim dan juga Instagram Salam Muslim.